Halo Sobat Milo, apa kabarmu hari ini? Salam sejahtera dan semoga sukses selalu. Hari ini kita akan kembali membahas peristiwa nyata mengerikan yang terjadi di Jagat Raya. Kali ini ceritanya terjadi di Jawa Timur. Ini adalah kisah yang sangat kejam yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap anak pacarnya. Semua ini terjadi karena anak pacarnya rewel dan menangis terus-menerus sehingga ia tidak tahan. Baru pada saat-saat terakhir dia melakukan eksekusi yang sangat brutal. Bagaimana kisah lengkap kasus ini? Mari kita kupas tuntas. Pria asal Surabaya. Seorang pria di Jawa Timur tega memukuli anak pacarnya yang berusia 2 tahun karena sering buang air besar. Aksi kejam pelaku dilakukan saat korban dititipkan ibunya untuk berangkat kerja. Awal cerita ada cowok bernama Rizky Susanto. Dia berumur 27 tahun. Ia merupakan warga Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Di kalangan masyarakat sekitar dan di tempat kerjanya, ia lebih dikenal dengan nama Susanto yang bekerja di sebuah gudang e-commerce di kawasan Surabaya. Jarak tempuh Sampang Madura ke Surabaya memakan waktu yang cukup lama. Karena itulah Susanto memutuskan untuk menyewa kos-kosan di dekat tempat dia bekerja. Ternyata, menurut tetangganya, Susanto adalah orang yang tertutup selama tinggal dan kos di sana. Tetangganya hanya mengenalnya dari nama depan dan profesinya. Dalam kesehariannya, selain bekerja, Susanto juga kerap berjudi online. Tak jarang ia sering menang dalam permainan judi online yang ternyata membuatnya ketagihan. Susanto ternyata selain pecandu judi online, juga penipu alias pencuri istri orang lain. Ia tak segan-segan berselingkuh dengan istri orang lain. Susanto mempunyai kekasih yang sudah mempunyai seorang anak. Inisial kekasihnya SF. Usianya 27 tahun dan SF dikabarkan adalah seorang istri yang akan menceraikan suaminya yang berinisial Sa. SF ingin menceraikan Sa karena hubungan terlarangnya dengan Susanto. SF dan Sa sudah dikaruniai seorang anak bernama SRH yang tahun ini baru berusia 3 tahun. Susanto sendiri juga memahami latar belakang SF. Namun demikian, Susanto menerima SF dengan lapang dada. Dalam mendekatkan diri dengan SF, Susanto bahkan berusaha mendekatkan diri dengan anaknya yang berinisial SRH. Dari sejumlah informasi, Susanto dan SF sempat menikah siri. Namun ada pula yang menyebut Susanto dan SF belum menikah. Artinya mereka adalah pasangan kumpul kebo. Selama proses perceraian, SF tidak lagi serumah dengan suaminya. Ia kemudian memilih tinggal bersama Susanto di kos Susanto. Dan dilihat dari informasi beberapa tetangga, Susanto dan SF telah tinggal di kos kontrakan tersebut sejak awal tahun 2024. Hubungan keduanya bisa dibilang sangat harmonis. Susanto sangat menyukai SF dan hubungan keduanya sangat romantis. Susanto mengikuti SF setiap hari. Dia tidak peduli jika SF ini adalah istri orang lain. Sampai di sini, proses perceraian antara SF dan Sa akhirnya selesai. Sejak memutuskan untuk berpisah dengan Sa, SF memilih mengasuh anak-anaknya bersama kekasihnya Susanto. Namun di balik itu semua, komunikasi antara SF dan Sa masih terus berjalan. Hal ini dikarenakan SF dan Sa masih menjadi orang tua kandung dari anak tersebut dan ingin hubungan komunikasi mereka tetap utuh demi kepentingan sang anak. SF mengamininya, tak jarang SF sibuk dengan pekerjaan dan Susanto sibuk dengan pekerjaan. SF menyatakan dari berbagai sumber bahwa sejak perceraian, ia memilih bekerja. Namun, belum ada informasi di mana dia bekerja. Entah kenapa, suatu saat dia memilih mencari pekerjaan lagi. Saat itu, ia mencoba melamar pekerjaan di beberapa perusahaan. Hingga suatu hari, perusahaan yang ia lamar memanggilnya untuk wawancara. Wawancara dilakukan pada tanggal 13 Februari 2024. Ia sangat senang dan antusias saat menerima kabar tersebut. Ingin diwawancara. Rasa senangnya itu dia sampaikan kepada kekasihnya yaitu Susanto. SF di saat itu kurang lebih mengatakan seperti ini. Mas, aku dapat panggilan kerja nih dari perusahaan. Kayaknya ini wawancara dulu, ucapnya. Lalu Susanto mengatakan, oh ya, kapan wawancaranya? Lalu dijawab lagi oleh SF. Besok mas, kamu kebetulan gak kerja kan besok. Boleh gak daripada aku titipin SRH ke ayahnya? Mending aku titip di kamu dulu. Aku gak lama kok, dari pagi sampai sore doang gak apa-apa kan. Tolong jagain dulu, ucap SF. Lalu Susanto menjawab, sebenarnya boleh tapi aku tuh gak bisa ngurus anak. Aku takut anak kamu nangis gimana. Tapi ya aku coba deh sehari doang kan, ucap Susanto.
Di saat itu SF mencoba untuk meyakinkan, "Ya kalau dia nangis, kamu puk-pukin aja. Nanti dia juga tidur, dia garewel kok." Lalu Susanto yang sudah diyakinkan berkata lagi, "Ya udah, tapi janji ya kalau udah selesai langsung pulang. Jangan lama-lama, pokoknya langsung pulang," pesan Susanto kepada SF. SF saat itu menyetujuinya dan berjanji akan segera pulang. Singkat cerita, SF pun bersiap-siap untuk wawancara keesokan harinya dan sebelum berangkat ia tak lupa menyiapkan segala keperluan sang buah hati agar hidup pacarnya lebih mudah. Susanto mengasuh anak SF. Kemudian, ketika semuanya sudah siap, dia pamit pada Susanto dan menitipkan anak itu padanya. Hari itu berjalan tidak seperti biasanya. Bagi Susanto, tiba-tiba dia merasa terbebani dengan mengurus anak dari pasangan yang belum sah dia nikahi. Pada awalnya dia bisa mengasuh SRH. SRH juga tampaknya nyaman-nyaman saja. Susanto pun mulai sibuk memainkan handphonenya untuk bermain judi online. Sampai suatu ketika, hari sudah menuju siang. Entah di saat itu SRH buah hati dari SF ini merasa bosan atau lapar atau entah apa yang dia rasakan. Tapi yang jelas di saat itu dia mulai menangis dan rewel. Susanto yang masih sibuk dan fokus dengan ponselnya bermain judi online tiba-tiba merasa terganggu. Susanto berkata, "Aduh, kenapa harus nangis sih?" ucapnya sambil menggendong SRH dengan nada kesal. Di saat itu dia mencoba untuk mengikuti saran SF. Untuk menenangkan SRH dipuk-puklah bagian dari punggung balita tersebut, namun ternyata cara itu tidak berhasil. Di saat itu Susanto panik, karena dia sembari bermain judi online. Dia tidak mau kalah, kalau sampai kalah dia rugi, dan akhirnya dia meletakkan SRH begitu saja yang mana SRH menangis sejadi-jadinya dan Susanto lebih memilih melanjutkan aktivitasnya bermain judi online. Kali ini tangis SRH semakin kencang. Namun Susanto sepertinya tidak peduli. Kekhawatirannya saat ini adalah bagaimana cara memenangkan judi online. Padahal SRH baru saja buang air besar. Susanto berkata, "Oh, apa bau apa ini?" ucapnya, sambil mengangkat ponsel dan melirik ke arah SRH yang masih menangis. Beberapa menit kemudian, permainan judi online selesai. Ternyata Susanto kalah judi. Kegagalannya membuatnya pusing dan emosional. Pasalnya, ia sudah menghabiskan banyak uang untuk bermain judi online. Dia kehilangan kendali emosinya saat itu. Tepat ketika dia tiba-tiba merasa pusing, SRH menangis lebih keras. Iya, wajar saja sobat, karena SRH tidak mendapat perhatian. Tangisnya tentu saja tidak berhenti. Dan kemudian Susanto tiba-tiba emosinya semakin memuncak karena tangisan tersebut. Tak disangka, ia tiba-tiba melampiaskan kekesalannya pada SRH karena kalah taruhan. Saat itu Susanto langsung menyerang SRH dan berkata, "Ah, berisik sekali kamu. Pusing aku." Tangisan SRH tak kunjung usai, emosinya semakin meninggi, membuat Susanto tiba-tiba mempunyai niat untuk menyakiti SRH. Ia meletakkan ponselnya lalu meraih SRH dan hal pertama yang dilakukan Susanto adalah mulai mengarahkan tangannya ke arah SRH lalu melingkarkan tangannya di leher SRH. Susanto lalu mencekik SRH agar SRH diam. SRH menangis terus-menerus. Tangisannya semakin keras, dan tangisannya membuat Susanto semakin emosi dan pusing. Hal ini jelas membuat Susanto semakin marah, dan kali ini ia kembali berani melakukan kekerasan. Dia menjadi emosional dan tiba-tiba memukul kepala SRH berkali-kali. Saat itulah SRH terdiam dan terlihat seperti kehabisan nafas. Susanto tidak menyadari SRH kehabisan napas setelah kepalanya terbentur. Selain itu, Susanto berulang kali melakukan tindakan kekerasan lainnya terhadap SRH yang mengakibatkan SRH mengalami patah tulang tengkorak bagian belakang dan luka pada otak. Yang lebih parah lagi, SRH mengalami kondensasi cairan berwarna merah di area jantung. Susanto kemudian memegang tubuh SRH dan membaringkan SRH di tempat tidur untuk tidur. Di sisi lain, SF sedang melakukan wawancara. Lalu tiba-tiba dia merasa rindu anaknya. Dia memiliki perasaan yang kuat bahwa dia sangat ingin melihat anaknya. Kemudian sekitar pukul 4 sore, SF mencoba melakukan video call dengan Susanto untuk mencari tahu tentang anak tersebut. Berkali-kali ia mencoba menghubungi ponsel Susanto, namun ternyata tidak ada yang menjawab. Saat itu dia mengira Susanto tidak menjawab telepon karena mungkin dia sedang tidur dengan anak itu. SF senang sekali saat itu. Beberapa waktu kemudian, SF mencoba kembali menghubungi Susanto. Kemudian, alih-alih menghubungi Susanto lewat WhatsApp, SF mencoba menelepon lewat telepon biasa. Kali ini panggilannya tersambung. Dan anehnya,
Belum sempat SF bertanya, tiba-tiba Susanto langsung berkata, "Jangan terlalu lama menelpon, lalu cepat pulang dan jangan terlalu lama," ujarnya. Itu saja, lalu menutup telepon. Kemudian SF segera mengemasi barang bawaannya dan bersiap untuk pulang. Kemudian, sekitar pukul 5 sore, SF ada di rumah. Sesampainya di rumah, dia tidak sabar untuk melihat putranya. Ia segera masuk ke dalam rumah dan melihat putranya sedang tidur satu ranjang bersama Susanto. Kemudian SF dengan gembira menghampiri anaknya. Ia bahagia melihat kekasihnya Susanto merawat anaknya SRH. Kemudian SF berusaha mendekati anaknya dan menyentuh tubuh anaknya. Dia mencoba membangunkan putranya. Namun, saat ia mencoba membangunkan anak tersebut tidak merespon sama sekali. SF langsung bingung. Ia kemudian mencoba menyentuh tubuh bayi tersebut, dan saat diperiksa, ternyata tubuh SRH dingin. Lalu tiba-tiba SF berkata, "Ya Tuhan, apa yang terjadi padamu? Ini anakku. Kenapa?" Dia bertanya dengan panik kepada Susanto. Susanto kemudian terbangun dan langsung menjawab tidak tahu. Kemudian, sekitar pukul 17.55 WIB, SF segera membawa SRH ke rumah sakit dan meminta Susanto untuk menemani mereka ke RSI Jemusari Surabaya. Sesampainya di IGD, dokter langsung merawat dan memeriksanya. Ternyata dokter mengatakan bayi SRH SF sudah meninggal. Mendengar hal tersebut, SF merasa seperti disambar petir dan tubuhnya tiba-tiba melunak. Dia bingung harus berbuat apa. Dia bertanya-tanya apakah ini benar atau tidak. SF menangis karena dia tidak menyangka bagaimana bisa anaknya meninggal mendadak. Tapi di saat yang sama, SF tidak tahu apa yang dilakukan Susanto. Dia merasa benar-benar tidak bersalah. Susanto tidak mendampingi SF dan terkesan cuek dengan masalah tersebut. Kemudian SF tidak bisa menahan tangisnya. Dia menangis di rumah sakit. Sampai sekitar pukul 18 lewat, dia menjadi sedikit tenang. SF kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada keluarganya dan ayah kandung SRH, mantan suaminya. Sa mendengar berita itu. Reaksinya sama dengan SF, dia tampak tidak percaya anaknya telah meninggal. Ia menangis sejadi-jadinya dan sangat terkejut sehingga ia segera pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan konfirmasi. 20 menit kemudian, dia tiba di RSI Jemusari Surabaya. Saat dia melihat tubuh anaknya, apa yang dilihatnya pada putranya tidak biasa. Ia melihat banyak luka memar di tubuh anak tersebut, terutama di dahi kanan dan punggung bawah dekat tulang ekor. Setelah menemukan hal aneh tersebut, Sa kemudian berkata kepada SF, "Ini yang kamu lakukan? Siapa yang melakukan ini pada anak kita? Bagaimanapun, kita harus melaporkan masalah ini ke polisi. Ini agak aneh." Saat itu SF merasa sangat polos. Ia merasa bukan pelakunya sehingga menyetujui permintaan Sa. Pasca kejadian, Sa dan SF langsung menghubungi polisi, dan polisi yang menerima laporan tersebut bekerja keras untuk menangani kasus tersebut. Beberapa saat kemudian, polisi yang menangani kasus tersebut langsung mendatangi rumah sakit dan meminta pihak rumah sakit melakukan otopsi. Berdasarkan hasil otopsi, SRH mengalami patah tulang tengkorak pada punggung, luka pada otak, otot batang otak dan dinding perut, serta cairan merah menggumpal di jantungnya. Polisi kemudian memberitahu pihak keluarga bahwa penyebab kematian SRH adalah pukulan di kepala dengan alat tumpul yang menyebabkan munculnya cairan merah di otaknya. Polisi kemudian menginterogasi SF terlebih dahulu tentang bagaimana cara SF membawa anak tersebut ke rumah sakit. Saat itu, SF menjelaskan, sebelum kejadian tersebut, ia menitipkan anak tersebut kepada pacarnya Susanto. Namun anehnya, sesampainya di rumah sakit, Susanto sudah tidak terlihat. Ketika bayinya dinyatakan meninggal, Susanto tiba-tiba menghilang. Polisi kemudian mulai curiga bahwa pelaku adalah Susanto dan langsung mendatangi kos Susanto. Saat polisi datang, Susanto tidak melakukan perlawanan sama sekali. Kedatangan polisi tersebut membuat Susanto terlihat kebingungan. Ia mulai sadar bahwa dirinya telah melakukan kesalahan besar dan tidak melakukan perlawanan. Setelah diamankan polisi, dia langsung dibawa kembali ke kantor polisi. Tiba di kantor polisi, Susanto diperiksa dan diinterogasi. Polisi banyak bertanya kepadanya, dan berdasarkan hasil pemeriksaan, Susanto mengakui situasinya saat diperiksa polisi. Dia mengatakan, dia mencekik dan membenturkan SRH ke lantai. Susanto jengkel lantaran SRH ini rewel dan tiba-tiba buang air saat dirinya tengah bermain judi online. Mendengar ucapan tersebut,
Bahkan pihak kepolisian saja sampai berlinang air mata. Tidak menyangka ada orang setega ini, lalu jasad dari SRH dipulangkan kepada keluarganya untuk dimakamkan. Sementara itu, keluarga SRH, Sa, dan keluarga besar mereka meminta polisi memberikan hukuman seberat-beratnya kepada Susanto. Dan akibat dari tindakannya, Susanto akan dijerat pasal 80 ayat 3, pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak, atau pasal 338 KUHP dan atau pasal 314 KUHP mengatur hukuman mati. Itu dia sobat kisah dari Susanto, seorang pria yang hobi bermain judi online yang tiba-tiba berselingkuh dengan istri orang yang mana anak dari selingkuhannya. Justru dia habisi hanya karena dia emosi saat kalah bermain judi online. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?